Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama melaksanakan program pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu penyemprotan disinfektan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Pemalang. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Juli 2021, melaksanakan penyemprotan disinfektan di pasar tradisional Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Mari kita lihat bagaimana pelaksanaan penyemprotan disinfektan di pasar tradisional Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Amin. Assalamualaikum, Pak. Berbicara dengan Bapak siapa ya? Bapak Aryo dari Dinas Sosial. Ini penyemprotan itu dari mana, Pak? Penyemprotan itu adalah program dari pemerintah. Ini untuk menangani COVID. Ya. Untuk hari ini kita difokuskan ke pasar Susukan dan sekitarnya. Kita dari Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Untuk kemarin kita di sekitar Pasar Bojongkota dan sekitarnya. Ya. Mungkin kemungkinan berkesinambungan sampai besok dan besok dan besok sampai COVID ini selesai. Ya. Ya. Makasih Pak atas informasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Komen hidup dan turun masker, cuci tangan dengan sabun, dan tidak boleh berkerumun dan mengunjung untuk memenuhi atau mentaati protokol kesehatan, yaitu menutup mulut dan hidung pakai masker. Kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Monggo.
melaksanakan penyemprotan disinfektan guna untuk memutus tali COVID-19. Perhatian bagi yang tidak memakai masker, sekarang juga silakan keluar dari pasar desa Setungan. Ingat, masker bukan untuk karungan, tapi untuk dipakai menutup mulut dan hidung. Cintailah, sayangilah diri sendiri. Berhati-hatilah, berwaspadalah bahwa COVID-19 di Kabupaten Pemalang ini sangat ganas sekali dan meluas di seluruh Kabupaten Pemalang sampai ke desa-desa. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan dagang dan pengunjung pasar kita susukan, diharap untuk memenuhi atau mentaati protokol kesehatan, yaitu menutup mulut dan hidung pakai masker, cuci tangan, jaga jarak untuk memutus COVID-19. Bahwa pada melakukan penyemprotan pasar di satu tempat.